Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas fitur lain dari Microsoft Word. Di hadapan kita telah tersedia satu file yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang fitur no space. Nah, kita lanjutkan saja file ini supaya kita mengingat waktu mengingat file kita. Fitur yang ada di dalam Python Home selain no space, salah satunya di sini ada tiga hal yang sering dilupakan. Yang pertama adalah strip clouds. Ya. Strip clouds itu misalnya dalam iklan-iklan menjelang hari raya Idul Fitri atau tahun baru, itu kan ada besar-besaran misalnya kampanye harga gitu. Nah, di sini ada tulisan misalnya harga lama. Lama katakanlah 125.000, ya. Kemudian harga baru yang tipe 95.000. Nah, di sini ini font size nya akan saya besarkan jadi 28. Nah, ini harga lama kita beri fitur yang namanya ini ya, strip clouds. Di sini ini dicoret boleh saja, variasinya boleh dikoreksi, misalnya untuk strip clouds ini warnanya kan otomatis, kita bisa kasih warna merah, warnanya gini, ikut teksnya sehingga artinya harga lama tidak berlaku, maksudnya begitu, harga baru yang itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga membuat rumus kimia, misalnya H2SO4 atau rumus H2O atau O2. Nah, ini kalau ditulis tanpa figur ini aneh, bacanya nggak nyaman aja, apalagi seorang ahli kimia. Maka angka 2, angka 4, angka 2, dan angka 2 ini boleh, kalau mau diblok bersama-sama dengan klik tangan geser, lalu kontrol klik tangan geser, kontrol tangan geser, kontrol tangan geser. Kemudian kita menggunakan fitur yang namanya subscribe. Bukan subscribe untuk YouTube, tapi subscribe. Subscribe dari sini untuk sub itu subbagian. Artinya yang kita blok ini akan diberikan secara kecil. Begini, kita buka saja. Nah, ini yang namanya subscribe, bukan subscribe yang YouTube. Tapi perhatikan di situ kan ada subscript gitu. Atau kalau Anda menggunakan shortcutnya boleh kontrol ini. Namun jangan lupa kalau ini sudah selesai, ini harus diinstalkan, cukup diklik saja. Perhatikan kursor yang bergede-gede di sini kalau kita kerjakan laptop. Nah, semacam itu. Berpindah. Yang kedua, yang ketiga, yang namanya ya kalau yang tadi sub ini super, super itu di atas ya. Jadi kalau tadi angka 2, angka 4, angka 2, angka 2 itu bawah garis, maka yang namanya superscript ini nanti adalah di atas. Contohnya di dalam pembuatan matematika, misalnya x kuadrat plus y pangkat 3 kalau kita bisa pangkat 5 misalnya. Maka angka 2, angka 3 dan 5 ini harus kita blok. Jadi klik nanti share,
kontrol kita bisa kontrol. Kemudian baru kita pilih yang mana kita mau. Nah ini jadi. Nah mungkin kalau supaya terang kita yang di blok ini dikasih warna kasih warna biru atau hijau atau warna yang sesuai. Kemudian juga yang ini ya untuk notasi ya ini dua kita geser kontrol dan geser kontrol dan geser kontrol dan geser ini kita kasih warna yang boleh tidak harus ini untuk penegasan saja bahwa warna-warna yang kita blok dengan warna yang berbeda ini ada maknanya semacam itu. Ini tips simple sederhana tetapi kalau Anda tahu membuat Anda semakin diperkaya. Dengan demikian Anda menjadi semakin kompeten karena hanya orang-orang kompetenlah yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Center. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.